Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar tingkatan 5, ya, sejarah tingkatan 5. Hari ini kita akan sambung dengan bab 9. 9.3, ya, Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dan jika berkesempatan, kita akan masuk Malaysia dalam Commonwealth. Okey, ini merupakan pertubuhan, ya, pertubuhan luar, ya, dasar luar Malaysia, menunjukkan yang Malaysia terlibat dengan pertubuhan dasar luar, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, iaitu satu pertubuhan antarabangsa. Baik, pelajar akan belajar atau standard prestasi yang akan kita perolehi dalam tajuk ini ialah menghuraikan penglibatan Malaysia, ya, membahaskan kepentingan menghormati dasar, menghuraikan penyertaan Malaysia dan Commonwealth dan juga menghuraikan kepentingan wujudnya hubungan harmoni dengan negara luar. Okay, objektifnya ialah kita boleh atau pelajar boleh membuat rasionalisasi kenapa sebab yang Malaysia perlu terlibat dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kemudian apakah sumbangan, ya, sumbangan Malaysia dalam misi pengaman, sumbangan Malaysia dalam misi pemerhati, ya, sumbangan Malaysia dalam Commonwealth dan juga kepentinganlah, ya, untuk mewujudkan hubungan ini. Okay, kemahiran sejarah yang perlu ataupun kemahiran sejarah yang diharapkan ialah kita boleh meneroka, ya, dalam tajuk ini kita boleh meneroka apa sumbangan tokoh-tokoh yang terlibat dalam hubungan antarabangsa ini yang membawa Malaysia ke menjaga nama baik Malaysia, ya, di dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ataupun dasar luar Malaysia. Okey, kemudian awak akan teruskan dengan aktiviti untuk tajuk ini seperti yang selalu kita gunakan, iaitu site cikgu. Kita akan gunakan site cikgu, cikgu sini. Kemudian awak akan menonton YouTube dan sambil menonton YouTube, jangan lupa pastikan awak cuba hasilkan nota peta minda yang terbaik. Nota peta minda adalah nota untuk kefahaman sendiri. Ya. Mungkin orang tidak faham dengan peta minda yang awak bina, tetapi awak memahami fakta yang awak tulis. Ya, itu penting. Dan juga awak, maksudnya peta minda ini akan membantu kita di ketika kita memerlukan fakta yang segera. Mungkin kita terlupa, kan? Peta minda sangat penting dibina, ya. Sangat-sangat penting. Kemudian kita akan lakukan aktiviti dalam menjawab soalan, ya. Okey. Baik, cikgu akan tukarkan slide kepada nota. Alright. Baik, nota kita, ya, nota daripada cikgu Rainun. Baik, 9.3, ya, Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau kita ringkasnya dengan PBB. Ya, kita ringkaskan dengan PBB. Biasa awak dengar, ya. Okey, tahun PBB ditubuhkan 1945 sebaik saja Perang Dunia Kedua tamat, ya. Okey, matlamat mengekalkan tujuan. Tujuan kenapa perlu, tujuan penubuhan PBB, ya, iaitu untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Okey, sejak negara merdeka. Okey, penyataan kita sejak kita merdeka tahun 1957. Ya, lebih kurang dalam setempoh sebulan, kita pun telah menyertai PBB. Okey, wakil kita, wakil ataupun duta kita panggil, kan, kalau kalau dekat negeri kita panggil duta. Okey, ini kita panggil wakil untuk PBB, menyatakan pendirian Malaysia, menyatakan pandangan dan pendapat Malaysia di di perhimpunan yang besar itu diwakilkan oleh Dr. Ismail Abdul Rahman yang merupakan wakil tetap yang pertama, ya, ke PBB. Okey, penglibatan Malaysia. Pendirian Malaysia hidup bersama secara aman. Ini pendirian Malaysia yang kita kita usahakan hingga sekarang. Ya, kita nak hidup bersama secara aman. Okey. Jadi bila kita terlibat dengan PBB ataupun terlibat dalam pertubuhan tersebut, maka kita perlulah mendukung piagam PBB. Ya, mendukung piagam PBB. Maksudnya apa yang hendak dilaksanakan oleh PBB, maka ahlinya perlu mendukung atau bersetuju. Okey, atau menyokong. Baik, pendirian Malaysia menegakkan hak asasi manusia. Ini sangat utama kita pertahankan. Okey, kemudian menggariskan prinsip berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, warna kulit ataupun bahasa dan agama. Ya, kita mempertahankan prinsip ini. Konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Setiap orang, setiap negara perlu menghormati negara lain, ya.
tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Okey, tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Okey, untuk pengetahuan awak, ini adalah piagam PBB. Tapi pada masa yang sama, awak perlu ingat, ini juga merupakan jawapan-jawapan yang bakal awak tulis untuk soalan kebat yang mungkin soalan kebat yang katakan bagaimana untuk kita menjaga keamanan negara. Jadi idea ini jadikan jawapan untuk jawapan awak kebat, ya. Menghormati kedaulatan negara lain, tidak campur tangan, tidak membezakan taraf hidup, ya. Juga menegakkan hak asasi. Ini merupakan jawapan kebat bagi soalan kebat, soalan kebat yang berkaitan bagaimana kita menjaga keamanan sesebuah negara ataupun menjaga keamanan hubungan di antara lain. Jawapan yang hampir sama, kan? So awak ubah situasi, ubah mengikut situasi soalan. Okey, sekarang terlibat dalam agensi PBB. Okey, agensi PBB ini mempunyai beberapa agensi yang membawa perkara-perkara atau isu-isu semasa atau isu-isu berkaitan dengan sesuatu lah. Jadi kita turut terlibat dalam isu tersebut. Kita contohnya, ini yang dikatakan agensi PBB. Yang pertama, UNESCO. Pernah dengar, kan? UNESCO. Misalnya Pulau Pinang, bandar UNESCO. Kenapa disebut begitu? Apa maksudnya UNESCO? UNESCO ialah Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan. Sains dan Kebudayaan. Okay, United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization. Okay, ini ringkasan. Ringkasannya ialah UNESCO. Okey, tengok yang kita masukkan tadi, ya. Tapak warisan dunia. Jadi bila sebut tapak warisan bermaksud kawasan itu tidak boleh dicerobohi. Kawasan itu tidak boleh dibangunkan dengan perkara-perkara yang baru dan meruntuhkan atau membuang sejarah. Itu maksudnya warisan. Okey, milik dunia. Milik maksudnya orang boleh datang ke kawasan tersebut untuk melakukan kajian. Okey, kalau kategori kebudayaan ni di Malaysia, ya, UNESCO di Malaysia. Okey, Bandar Melaka telah dianggap sebagai tapak warisan dunia pada 2008. Georgetown juga pada 2008. Lembah Lenggong 2012, ya. Lenggong kan ada Perak Men kat Lenggong. Jadi dia jadi warisan dunia. Okey, alam sekitar pula, warisan untuk alam sekitar ialah Gunung Mulu tahun 2000, Taman Kinabalu tahun 2000. Okey, FAO, nama penuh Pertubuhan Makanan Sedunia. Pertubuhan Makanan Sedunia. Bidangnya ialah tentang pengeluaran makanan. Makanan pun perlu diperhatikan, perlu dijaga kebersihannya. Boleh diterima oleh semua negara, ya. Okey. WHO, sekarang ni sangat-sangat di awak dengar, kan, sangat-sangat diperkatakan, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kesihatan sedunia, ya, iaitu berkaitan dengan kesihatan dan perubatan. Misalnya vaksin untuk COVID, kan, WHO kata apa, ya, WHO beri persetujuan. Apa-apa saja yang berkaitan dengan kesihatan, kita ada perbincangan dengan wakil-wakil negara di dunia ini. Okey. Baik, UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, okay, untuk orang pendatang, orang yang mencari perlindungan, ya. Okay, pejabatnya, refugees ni berpejabat di mana? Berpejabat di Kuala Lumpur, ya. PBB punya refugees ni berpejabat di Kuala Lumpur, okay. Tugasnya menjaga dan melindungi golongan pelarian, iaitu serta golongan tidak bernegara, macam Rohingya, Rohingya yang datang dari Myanmar, datang dari Bangladesh, kan? Okey, jadi mereka ni adalah golongan pelarian serta golongan tidak bernegara. Okey, apa pendirian Malaysia terhadap pelarian? Apa pendirian kita? Malaysia tidak pernah tanda tangan Convention Status Pelarian. Tidak pernah tanda tangan Convention Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967. Malaysia tidak mempunyai rangka kerja. Ya, Malaysia tidak mempunyai rangka kerja perundangan atau pentadbiran yang mengawal status dan hak pelarian di negara ini. Malaysia lebih kepada
dasar kemanusiaan seperti benarkan pelarian tinggal sementara di negara ini sebelum ditempatkan di negara dunia ketiga oleh UNHCR. Ya, kita pernah letak Vietnam, ya, kumpulan ataupun orang-orang Vietnam di satu pulau di Vietnam. Ya, satu pulau di Vietnam sehingga pulau tu seolah macam milik Vietnam, tetapi tidak. Itu hanyalah pulau sementara dan mereka telah dihantar ke pulang ke negara mereka dan negara-negara yang mereka nak pergilah. Kemudian pulau itu kekal kekal begitu saja tanpa menjadi hak milik mereka. Ya. Mereka boleh datang ke pulau itu untuk lawatan lawatan seperti biasalah macam pelancong. Okey, baik. Majlis Keselamatan. Okey, apa pula hubungan kita dalam Majlis Keselamatan dalam PBB? Bagaimana peranan kita dalam PBB? Okey, kita merupakan keanggotaan PBB kan? Terbahagi kepada dua kelompok, iaitu memiliki kuasa pembatal, kuasa veto, iaitu Amerika Syarikat, UK, Perancis, China, Rusia. Ya, mereka ini mempunyai kuasa pembatal. Okay, 10 negara yang dilantik memegang kerusi selama 2 tahun, iaitu mengikut kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropah Timur, Amerika Latin, Caribbean, Eropah Barat. Okay, 10 negara dilantik supaya mereka ni menjaga keselamatan tu, ya, dalam tempoh 2 tahun mereka dilantik. Pelantikan perlu disahkan oleh perhimpunan PBB. Okay, fungsi dan tanggungjawab. Apa fungsi dan tanggungjawab bagi Majlis Keselamatan ini? Okay, fungsinya, kekalkan keamanan dan keselamatan anggota. Keselamatan anggota, maksudnya negara-negara yang berada dalam PBB. Kekalkan keamanan dan keselamatan anggota. Mengeluarkan resolusi yang mesti dipatuhi, ya, oleh ahli di bawah piagam PBB. Keputusan-keputusan majlis dikenali sebagai resolusi Majlis Keselamatan PBB. Okey, apa-apa perkara yang dimesyuaratkan dan dipersetujui dan semua itu diberi nama resolusi Majlis Keselamatan PBB. Okey, Presiden Majlis Keselamatan. Presiden Majlis Keselamatan digilirkan dan berakhir hanya untuk setiap bulan bagi setiap giliran. Jadi siapa ketua Presiden Majlis Keselamatan ni? Digilir. Mereka bergilir-gilir dan setiap bulan akan dapat giliran yang baru. Okey, keanggotaan Malaysia. Malaysia telah dipilih sebanyak 4 kali sebagai orang apa Presiden Majlis Keselamatan, ya. Dipilih sebanyak 4 kali pada 1965, 1989 hingga 90, 99 hingga 2000 dan 2015 hingga 2016. Okey. 4 kali Malaysia dipilih. So, kita negara kecil je, ingat kita negara kecil tapi kita juga berpeluang atau peranan besar dalam pertubuhan antarabangsa. Okay, sumbangan dalam misi pengaman. Sekarang ni, sumbangan dalam misi pengaman. Okay, topik kecil baru, ya. Maksudnya, apakah sumbangan Malaysia dalam misi untuk mengamankan pengaman, ya? Peranan Malaysia, menjayakan misi pengaman di negara yang berkonflik. Ya, kalau nak pengaman, maksudnya negara itu ada masalah lah. Kalau tak ada masalah, tak perlulah kita pergi. Sekarang mereka ada masalah sama dalaman ataupun di antara negara. Okay, jadi kita jadi pengaman. Baik, disiplin atau kemampuan tentera Malaysia diakui oleh PBB. Ya, kita hantar banyak pasukan. Ya, bila berlaku dia isu atau masalah, kita hantar pasukan kita. Okay, tugas pasukan pengaman. Memastikan keselamatan penduduk. Ya, mengawasi genjatan senjata dalam perang tersebut. Okay, kita pergi bukan untuk berperang. Ya, bukan bantu lawan orang ni, lawan perang sama-sama. Mereka ni kita bantu perang. Tidak. Kita pergi bukan untuk berperang. Kita pergi untuk memastikan keselamatan rakyat negara itu tidak terjejas ataupun tidak melibatkan penduduk. Dan juga jika, pada masa itu juga berlaku genjatan senjata. Maksud tidak berperang. Ya, jadi pada masa itu kita menjadi orang tengah. Ya, maknanya tidak akan berlaku peperangan. Okay, contoh perang saudara. Perang antara dua kumpulan di dalam sebuah negara disebabkan pergolakan politik
Ya, matlamat mereka untuk mengambil alih kuasa negara atau wilayah bagi mencapai matlamat tersebut termasuklah menukar kerajaan. Jadi mendaulatkan undang-undang negara tersebut. Ha, dan negara terlibat yang kita tidak pula membawa undang-undang negara kita, tapi kita mengikut undang-undang negara tersebut supaya digunapakai. Jangan memandang entenglah, ya, maknanya tidak, kita menghormati negara yang kita bantu itu juga. Okey, ini adalah senarai penglibatan Malaysia yang kita tengok dalam buku teks berbentuk peta. Ya, berbentuk peta, maka kita akan nampak, awak akan dapat lihat bagaimana kedudukan negara-negara yang kita sebutkan tadi. Okey, ni ya, peta dalam muka surat 200 buku teks. Okey, Bosnia Herzegovina. Bosnia Herzegovina. Okey, Bosnia ni satu tiba-tiba muncul ya, tiap satu ketika sebab berlaku penindasan yang sangat teruk. Yeah, maka kita menjadi ejen ataupun pengaman yang maka kita pergi memberi bantuan. Ya, yeah, kat sini disebutkan inilah negara Bosnia. Yeah, kecil sahaja tetapi menggegarkan. Yeah, perkara yang berlaku pada mereka mengejutkan semua orang. Ya, yeah, yang berlaku pada tahun 92 hingga 95. Dan Malaysia juga membawa pulang beberapa orang orang Bosnia untuk memberi bantuan lah, ya. Memberi bantuan seperti pelajaran dan sebagainya, tempat tinggal. Okey. Kemudian di Lubnan, kecil tengok ni Lubnan, ya, ni tanah Arab, ya. Semenanjung Arab, ni Lubnan dekat hujung ni, hampir dekat dengan Palestin. Okey, ni Palestin. Okey, United Nations Interim Force in Lebanon. Maksudnya ni nama-nama nama pasukan yang pergilah, mereka beri nama, eh. Okey, berlaku tahun 2007 hingga kini. Lama. Walaupun penglibatan PBB tetapi masalah dalaman mereka sangatlah memakan masa yang lama, ya, eh, sukar untuk dipulihkan, tetapi kita terus memberi bantuan. Okey, di sini pula Ethiopia, ya, kawasan benua Afrika. Di sini Ethiopia. Okay. United Nations Mission in Ethiopia dan Eritrea. Ya, dari tahun 2000 hingga 2008. Okay, 2000 hingga 2008 berlaku. Kongo. Nah, ini Kongo besar juga kawasan negeri ni, kan. Okay, berlaku 1960 hingga 1964. Ya. Okay, kemudian Namibia. Berlaku tahun 89 hingga tahun 1990. Okey, ini Namibia dan tepi ni kita tengok di bahagian bawah. Okey, ini ialah United Nations untuk Somalia, ya, 1952 hingga 95. Okey, ini tadi Ethiopia dan Somalia, ya. Ini Somalia. Alright, kemudian di bahagian Asia kita tengok Kemboja. Okey, Kemboja. Ya, Kemboja. United Nations Transitional Authority in Cambodia, 92-93. Okay, Timor Leste, Timor Leste, apa negara yang baru merdeka saja, kan, 1992 hingga 2002. Ini kan Timor Leste kecil saja dekat bawah. Okay, misi pengaman yang disertai oleh Malaysia. Okay, sekarang ni misi pegawai pemerhati. Okey, tadi pengaman, ya, sekarang pemerhati. Okey, apa dia pemerhati? Apa tugas pemerhati? Okey, tugas pemerhati membantu pentadbir dan pengurusan. Okey, membantu pentadbir dan pengurusan. Okay. Apa tugas pemerhati? Tadi pengaman, ya. Okay, pemerhati tugasnya membantu pentadbir dan pengurusan, memberikan latihan teknikal dan menjadi juru bahasa. Okey, kita menjadi juru bahasa. Kalau ada kita memberi latihan, ya, jika ada apa-apa yang berkeperluan dari segi senjata ke ataupun dari segi pengurusan atau pentadbiran, kita memberi latihan. Okey, misi pegawai yang disertai oleh Malaysia. Okay, kita tengok semula buku teks tadi. Baik, tengok ni.
dekat sebagai pemerhati ya. Ingat tadi tiga peranan dia, menguruskan pentadbiran, ya, menguruskan pentadbiran, memberi latihan serta jadi jurubahasa, ya, jurubahasa. Okey, yang pertama kita tengok dekat mana? Dekat Sahara Barat. Ini di bahagian kawasan Arab di atas tu, ke Sahara Barat. Kemudian berlaku bila 1991 hingga kini masih berterusan. Kemudian Sierra Leone, ya, Sierra Leone 1995 hingga 2005. Kemudian Liberia, hampir dengan Sierra Leone. Okey, berlaku 93 hingga 97. Kongo, ya, 1999 hingga kini Kongo. Tadi sebagai pemerhati, tadi misi pengaman kan, sekarang pemerhati pun masih kita stay kat sana. Okay, Angola 91 hingga 95, Namibia 89 hingga 90. Okay, dia teruskan dengan Bosnia Herzegovina, masih teruskan hingga 1946. Iraq 91 hingga 2003, Iran kan berperang selalu kan. Okay. Kemudian Kemboja, kita masih ada di Asia. Okay, di bahagian sini ialah Mozambik, Mozambik di Afrika. Ethiopia pun ada lagi hingga 2008. Timor Leste hingga 2002. Kita bantu ketika kita jadi pengaman, kita juga jadi pegawai pemerhati pada masa yang sama. Jadi Kemboja pun sama. So pada masa yang sama juga kita cuba untuk mendamaikan apa yang telah apa yang berlaku di negara-negara tersebut. Jadi awak tengok peristiwa ataupun penglibatan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ini sangat banyak, sangat besar. Ya, bagaimana kita membantu negara-negara di luar. Betul itu, jangan pula kita menganggap kat luar bantu dekat dalam Malaysia, tidak. Tak, sebenarnya kita telah berusaha untuk menaikkan negara kita dengan bersungguh-sungguh ya. Dengan apa yang berlaku di luar itu akan dibawa masuk ke Malaysia untuk sebagai pengajaran, sebagai latihan kepada pegawai-pegawai kita, sebagai latihan kepada pemerintah kita. Ya, jadi kita tak boleh menyatakan Malaysia cuba mendahului yang luar tetapi tidak di dalam. Ya, kita perlu tahu apakah peranan kita, apakah sumbangan kita. Kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih mahir bila kita berhadapan dengan situasi yang berlaku di luar negara. Ya, jadi kita mempunyai pemimpin, pegawai tentera yang sangat berpengalaman. Okey. Baik, kita teruskan dengan tajuk tokoh ya. Tokoh. Sebab sepanjang kita belajar PPP ini ataupun sepanjang kita berhubungan dengan dasar luar negara, kita memerlukan, bukan sekadar mempunyai, malah kita memerlukan tokoh-tokoh yang hebat untuk kehadapan. Yang selain daripada menyatakan pendirian, menyatakan pendapat, menjaga nama baik negara, ya, mereka juga merupakan ejen penghubung atau ejen yang menyatukan masalah atau menyelesaikan masalah. Okey, kita cuba kenal. Mungkin kita terlalu kecil tetapi tidak mustahil untuk kita juga berada di dalam situasi tersebut. Ataupun awak sebagai pelajar berada dalam situasi yang tokoh-tokoh ini ada. Mungkin awak juga terlibat secara langsung dengan seperti apa yang tokoh-tokoh ini lakukan. So, bukalah minda, bukalah fikiran anda menyatakan ini semua bukanlah perkara mustahil untuk berlaku pada awak juga. Ya, okey. Baik, kita tengok ni. Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Ya, beliau merupakan tokoh perubatan dan aktivis kemanusiaan. Ya, aktivis kemanusiaan maksudnya mereka menyertai pasukan-pasukan ataupun jika berlakunya kita menghantar pegawai, maknanya mereka mengikut, mereka bersama-sama dengan pasukan kita. Okey, 2008, seorang daripada 16 orang ahli dilantik oleh SU Agong PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Okey, 2009 hingga 2011, terlibat dalam United Nations Population Fund, agensi PBB di New York. Okey, Population Fund. 2014, menjawat jawatan Ketua Sekretariat Bidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB, menyelaras aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Ok,
Okey, besarnya, ya, besarnya sumbangan Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Okey, jadi simpan dalam diri. Awak juga mampu untuk berbuat demikian, ya. Struggle ataupun berusaha untuk letakkan diri di tempat yang hebat seperti mereka, ya. Okey, Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Statusnya penjawat awam, ya, 2017 hingga 2020. Baru sangat, ya, 2020, mengetuai United Nations Habitat yang dianggap agensi paling aktif di dunia yang beri tumpuan kepada kehidupan bandar yang mampan ketika populasi dunia berkembang dengan pesat. Ketua ya, United Habitat yang dianggap agensi paling aktif di dunia. Maksudnya tentang populasi manusia. Ya, populasi manusia, jumlah manusia ni yang semakin berkembang, semakin ramai. Ya, di dunia lah, populasi dunia ini disebut populasi dunia. Jadi berkembang dengan pesat. Dia merupakan wanita pertama menjawat jawatan tersebut. Wanita pertama menjawat jawatan tersebut. Hebat kan? Okey, kita tengok kehebatan tokoh lain. Okey, kehebatan tokoh lain seperti Tan Sri Razali Ismail. Tokoh diplomat, diplomatik, ya, berhubungan di antara negara-negara, negara-negara antarabangsa. Okey, mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat United Nations Development Program. Okey, menjadi ketua delegasi Malaysia dalam mesyuarat ini pada tahun 1990 hingga 1992. 1991 sebagai naib presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan negara anggota PBB. Tempat tu usaha negara anggota. Bukan setakat negara kita tetapi negara anggota yang dalam ahli PBB itu. Yang kita memberi idea usaha untuk membangunkan negara tersebut. Okey, tahun 2000 hingga 2005 jadi wakil SU Agung PBB di Myanmar. Ya, merupakan wakil Setiausaha Agung PBB di Myanmar. Okey. Kemudian kita tengok yang berikut, Dr. Jomo Kwame Sundaram. Okey, Dr. Jomo Kwame Sundaram, beliau merupakan ahli akademik. Okey. Dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kehormat kumpulan antarkerajaan G24 bagi hal keuangan dan pembangunan antarabangsa. Ini ahli akademik kan. Okey, dilantik sebagai penolong Setiausaha Agung bagi pembangunan ekonomi. Ini berkaitan dengan ekonomi je. Kalau dengan Datuk Jomo ni, dan Dr. Jomo ni dengan berkaitan dengan ekonomi, ya. Dilantik sebagai penolong Ketua Pengarah dan Penas Pembangunan Ekonomi. Okey, Tan Sri Abu Samah Abu Bakar. Okey, pegawai tentera. Ini pegawai tentera. Dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM di Somalia. Warga pertama jadi pemerintah tertinggi tentera British. Tentera PBB. Maksudnya ni adalah warga pertama Malaysia yang jadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Okey, ia pengiktiraf PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam mengembalikan keamanan sejagat dan prihatin dalam soal kemanusiaan. Okey, kat sini menunjukkan bahawa Malaysia dipandang sangat tinggi oleh negara PBB, negara yang ada dalam PBB, maka kita dilantik dalam pelbagai-bagai jawatan yang awak perhatikan, tengok. Bagaimana orang-orang akademik, orang-orang diplomat, orang penjawat awam, doktor diberi kepercayaan, ya, diberi kepercayaan untuk terlibat dalam melancarkan atau menjaga keamanan sejagat, keamanan sedunia, ya. Okey. Baik, sekarang ni kita ke tajuk yang kedua, ya, kita ada masa sikit, kita tambah sikit dalam tajuk kedua, iaitu berkaitan dengan 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Sekarang tadi PBB, ya. Ingat PBB berkaitan dengan apa? Penglibatan pemerhati dan pengaman
Okay, sekarang ni Commonwealth. Apa pula Commonwealth? Okay, maksud Commonwealth. Commonwealth ialah satu badan, yang sebuah pertubuhan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. So ingat, Commonwealth maksudnya bekas negara-negara bekas jajahan British yang telah merdeka. Okey, ketuanya ialah Ratu Elizabeth II. Contoh negara UK, Kanada, Ghana, India, Malaysia, Australia. Maksudnya ini adalah negara Commonwealth. Maksud negara yang pernah dijajah oleh British. Okey. Baik, tujuan penubuhan adalah untuk semangat setia kawan antara anggota dan wujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Ha, memang kerjasama yang banyak dalam pelbagai bidang. Okey, dan setia kawan. Okey. Penyertaan dan sumbangan. Apakah sumbangan kita, sumbangan Malaysia terdalam dalam pertubuhan ini? Okey, yang pertama, rancangan Colombo. Apa cerita dia? Apa tentang isu apa rancangan Colombo? Ia bermaksud rancangan pembangunan ekonomi dan sosial. Ya, ekonomi dan sosial. Okey, tahun 1951 dan mereka belum merdeka. Tetapi Malaysia telah terlibat dalam rancangan Colombo. Okey, tujuannya untuk menangani kemiskinan negara anggota. Okey, kata dengan anggota negara tu, okey, UK, Kanada, okeylah. Tiba Ghana dengan India, jadi kita perlu membantu dalam isu kemiskinan negara anggota. Baik, sumbangan atau penyertaan kita buat apa? Kita sebagai negara Malaysia, kita pergi tu, kita buat apa? Kita beri hikmat nasihat berkaitan pendidikan, ya, pertanian, teknikal, kesihatan. Kita memang baru. Malaysia memang baru, tetapi baru itulah kita masih ada kesegaran tentang kita, pemikiran kita masih segar untuk kita meningkatkan pendidikan, pertanian, teknikal, kesihatan. Jadi kita kongsikan dengan negara luar. Sama juga dengan awak sebagai seorang pelajar, bila dapat ilmu baru atau belajar matematik, tiba-tiba awak dapat tahu cara langkah yang betul. Cepat ajar kawan-kawan. Supaya awak ingat kembali, awak refresh balik dan kawan dapat sedih sampai dapat bantu kawan. So benda ni adalah kehidupan atau life kita. Inilah yang kita lakukan dalam mengekalkan hubungan dan juga meningkatkan perkembangan atau pembangunan. Okey, apa lagi kita buat? Kita terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam. Kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan. Macam cikgu, doktor, semua tu kaki tangan awam lah. Kaki tangan kerajaan. Dan pembangunan swasta. Ya, 1995. Kita beri bantuan dalam pelbagai bidang kepada anggota yang belum membangun. Maksudnya negara yang belum membangun. Kita memberi bantuan. Okay, kita beri pula kerjasama. Tadi Colombo, tadi program Colombo. Tadi rancangan Colombo. Sekarang ni kerjasama dari segi pertahanan. Okay. Pihak terlibat ialah Britain dan Tanah Melayu. Tarikh tanda tangan Oktober 1957. Sumbangan kita apa? Membolehkan Britain dan negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Ya, kita ni negara baru merdeka kan? So kita masih ada, mungkin kita bimbang ada gangguan daripada negara lain. Bila British keluar, mungkin negara lain akan masuk kan? Dia akan masuk untuk jajah. Jadi kita meminta ataupun mendapatkan bantuan daripada Britain dan negara-negara Commonwealth yang lain untuk membantu pertahanan negara. Okay. Kerajaan juga sediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antara bangsa. Okay. Yang berikut, yang ketiga ialah kerjasama ekonomi dalam negara Commonwealth. Rakan dagang Malaysia yang utama adalah negara Commonwealth. Sebab kita baru lahir. So kita tak mau lagi ambil jauh-jauh. Kita ambil dulu negara Commonwealth. Kita berniaga, berdagang barang-barang, bertukar-tukar barang dengan negara-negara Commonwealth dahulu. Ya? Okey. Sumbangan atau penyertaan. Komoditi utama negara diekspor ke negara anggota yang lebih mudah. Dengan lebih mudah. Maksudnya tak adalah isu sangat kalau kita nak hantar ke negara Commonwealth. Mereka pun terima dengan baiklah. Okey.
Pelbagai kemudahan disediakan seperti kemudahan kredit, bantuan dana Commonwealth. Okey. Pelaburan dari negara anggota penting untuk pembangunan ekonomi negara. Jadi kita memerlukan pelaburan negara-negara anggota tu di negara kita untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kita, ya. Okey, jadi lebih mudahlah, lebih senang negara geng-geng, orang kata macam geng lah, negara Commonwealth. Sebab kita pernah dijajah sama-sama, so kita tahu situasi keadaan macam mana kan. Okey, baik. Penentangan dasar apartheid. Apa peranan kita dalam penentangan dasar apartheid? Apa dia dasar apartheid? Okey, apa maksudnya? Kenapa kita terlibat dalam perkara ini? Okey, okay, tengok kan. Kita akan sentuh tentang dasar apartheid. Dasar apartheid maksudnya ialah dasar menyalahgunakan hak asasi manusia. Okey, apa maksud dasar apartheid? Menyalahgunakan hak asasi manusia. Okey, apa yang berlaku ketika itu? Mereka membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Warna hitam, warna putih. Jadi hitam tu apa? Negro. Putih tu orang putih. Kan? Jadi kat sini sudah berlaku penindasan. Memisahkan hak seseorang mengikut warna kulit. Okay, pemisahan antara kaum kulit putih dan kulit hitam yang dilaksanakan di Afrika 1948 hingga 1959. Kaum kulit hitam dianggap berkedudukan rendah dan diberi layanan kelas kedua dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Maksud semua perkara, semua bidang, mereka itu dianggap kelas kedua. Mereka itu tidak dilayan dengan sebaiknya. Mereka dianggap kumpulan yang macam hamba abdi, hamba, ya, macam tidak seiring dengan mereka. Okey, semua bentuk diskriminasi perkauman adalah sah di sisi undang-undang bagi membolehkan kulit putih mengekalkan dominasi. Okey, mereka adakan, mereka ada undang-undang, tetapi undang-undang mereka berat sebelah dan semuanya didominasi oleh kaum kulit putih. Ya, tindakan kaum kulit putih bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Okey, apa sumbangan kita? Malaysia tegas, ya, Malaysia tegas menyuarakan isu ini dalam Commonwealth, menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth. Tindakan kita ini menyebabkan Commonwealth tarik diri. Afrika tarik diri daripada Commonwealth sebab tak mau juga ikut atau ubah undang-undang. Okey, tokoh yang menentang dasar apartheid ini ialah Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Mandela. Okey, Nelson Mandela pernah melawat Malaysia pada 1957. Yang beliau merupakan pejuang hak asasi manusia. Ya, okey. Baik. Kemudian Malaysia turut terlibat dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth yang kita beri nama COGEM. Okey, kalau berlakunya mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ni, nama dia COGEM lah. Kalau perasan, kadang-kadang tengok plate number kereta COGEM. Bermaksud kereta tersebut telah digunakan untuk menghantar ataupun digunapakai oleh wakil negara-negara Commonwealth. Ya? Okey, tempoh diadakan 2 tahun sekali. Membincangkan isu semasa antarabangsa berkait dengan negara anggota dan Malaysia pernah jadi tuan rumah pada tahun 1989. Maksudnya berlaku di Kuala Lumpur lah. Okey. Baik, sukan Commonwealth juga telah dianjurkan. Okay. Kedudukan sukan kedua terbesar selepas Olimpik. Jadi sukan Commonwealth sangat besar. Ya, selepas Olimpik yang sekarang ni berlaku Olimpik kan? Olimpik tahun ni berlaku di, sepatutnya tahun lepas berlaku di Tokyo. Tetapi disebabkan pandemik, maka terpaksa tangguh. Tetapi mungkin terlalu lama untuk ditangguh, maka Jepun bersedia di atas situasi pandemik yang semakin berkurang atau SOP yang telah dijaga. Maka Jepun telah melancarkan Olimpik pada tahun ini. Okey, dan sukan Commonwealth adalah sukan kedua terbesar. Okey, tempohnya adalah 4 tahun sekali. Okey, sukan Commonwealth ni berlaku selama 4 tahun sekali. Tujuannya untuk eratkan hubungan negara anggota. Okey, sumbangan, kita pernah jadi tuan rumah tahun 1998. Pencapaian atlet kita sangat baik pada ketika itu. Ya, kita menang banyak pingat emas. Ya. Kemudian persediaan kita untuk menyambut tetamu, untuk menyediakan stadium dan apa saja yang keperluan atlet pada masa itu sangat-sangat memberansangkan. Dan akhirnya perkara itu, bangunan-bangunan itu digunakan hingga sekarang.
Inilah manfaatnya kalau kita menjadi tuan rumah kepada acara-acara besar dunia. Sebab tu banyak negara akan berlumba-lumba menunjukkan apa yang mereka boleh bagi sekiranya mereka negara tersebut terpilih sebagai tuan rumah. Kita dapat benefit yang sangat banyak dengan pertukaran mata wang dan sebagainya lah, pelancong. Jadi sangat-sangat menguntungkan. Malangnya pandemik ini telah menghalang banyak perkara, kan? Okey. Baik. Malaysia, manfaat Malaysia dalam Commonwealth. Apa manfaat? Apa kebaikan kita menyertai Commonwealth? Apakah kepentingan yang kita menyertai Commonwealth? Okey. Untuknya, tujuannya ialah ataupun kebaikannya ialah sangat-sangat besar dari segi politik, ekonomi dan sosial. Semua perkara melibatkan, semua perkara terlibat. Pelibatan Malaysia ini menyebabkan semua perkara itu mendapat manfaat. Ya, dari segi ekonomi kita dapat manfaat. Saya bincang tadi kan, dari segi politik, hubungan kita, bagaimana kita menarik pelabur, macam mana kita menarik minat mereka. Politik kita yang stabil, kita dapat menarik mereka masuk. Ya, sosial macam mana, masyarakat kita macam mana. Ya, macam mana pendidikan kita. Kita ada macam dengan PBB tadi kan, UNESCO kan. Kita berkongsi, saling tukar pandangan, tukar kepakaran. Ya, okey, pelibatan Malaysia dalam program menunjukkan kewibawaan negara. Betul kan? Pelibatan kita menunjukkan inilah Malaysia. Kewibawaan Malaysia macam mana? Berjaya tak kita menyelesaikan isu? Berjaya tak kita membantu negara lain dalam menyelesaikan masalah? Okey, jadi itu kewibawaan kita. Yang Malaysia lantang bersuara. Ia memberikan pandangan dan pelbagai isu. Kita lantang menyatakan pandangan kita, pendapat kita dalam pelbagai isu. Isu negara dunia ketiga ke ataupun isu semasa. Okey. Iktibar perlu bekerjasama memastikan negara kita dihormati dengan negara lain. Okey, banyaklah iktibar lain yang kita boleh peroleh, ya. Banyaklah iktibar lain yang kita boleh peroleh. Tetapi awak perlu menyatakannya. Sebenarnya banyak idea dalam ni kita boleh nyatakan di bahagian iktibar. Ini kita akan ambil nanti untuk soalan kebat. Okey, banyak perkara awak perlu cetuskan daripada bacaan awak, perlu rungkaikan dalam bacaan awak. Ya, sebab tu belajar perlu minda yang bersedia luas untuk terima ilmu. Jadi simpanlah dalam diri untuk jadi seperti tokoh-tokoh yang kita sebutkan ke atas tu. Ingat pesan cikgu, tidak mustahil untuk awak berada sama mereka, seperti mereka. Ya, tidak mustahil untuk setiap orang. Kiranya kita berusaha. Tapi usaha tu mulakan dari sekarang. Okey? Baik, sampai di sini saja untuk tajuk ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.